Para siswa, berikut nomor 148 ya. Dalam seember air dimasukkan 3 benda, yaitu es, telur, dan batu. Pilih pernyataan yang benar. Nah, seperti ini. Apa yang kalian lihat ini? Tiga-tiganya dimasukkan, maka esnya dalam kondisi terapung. Telur melayang, batu terbenam. Apa bedanya melayang dan terbenam? Bedanya meskipun sama-sama dalam air, tapi kalau telur itu tidak di dasar. Tapi kalau terbenam itu di dasar, tetap di dasar. Begitu ya. Tapi kesamaannya, semua volumenya masuk dalam air. Sedangkan kalau terapung itu volumenya sebagian terapung di atas air, sebagian di dalam air. Nah, oke. Satu, berat batu lebih besar dari berat es. Ini belum tentu, anak-anak. Bisa juga, biarpun batunya kecil, tapi dia tenggelam. Ya, esnya biarpun besar, tapi dia terapung. Jadi salah. Jadi hubungannya bukan dengan berat. Tapi yang benar ialah dengan massa jenis. Ya. Benda kalau terapung, itu massa jenisnya lebih kecil dari air. Kalau melayang, massa jenisnya sama dengan air. Kalau terbenam, massa jenis batu berarti lebih besar dari air. Jadi hubungannya dengan massa jenis ya. Jadi massa jenis telur sama dengan massa jenis air, betul, ini melayang ya. Dua betul. Telur lebih ringan daripada batu. Ini juga salah, belum tentu. Batu itu biarpun kecil, telurnya besar seandainya begitu, tetap batu itu terbenam. Gitu ya, jadi bukan masalah berat ringan, tapi masalahnya massa jenis. Nah, massa jenis es. Massa jenis es kurang dari massa jenis batu, benar. Biarpun volumenya besar, tapi massa jenisnya kecil ini, karena itu terapung. Jadi jawab yang benar ialah 2 dan 4. Hubungannya dengan massa jenis ya, bukan dengan volume atau bukan dengan berat.